adik-adikku, anak-anakku, bangsa Papua. Shalom. Terima kasih. Itu tekad dari rakyat Papua. Jadi supaya kongres itu waktu itu datang di Gor, Bapak sesudah kongres, Bapak Barnabas Webu, Michael Manufandu, Phil Erari, dan tokoh-tokoh Papua yang lain. Mereka bilang jangan minta merdeka dulu, kita terima otsus dulu. Jadi itu sebagai alternatif terbaik dan terakhir yang bisa pemerintah Indonesia berikan dalam 20 tahun. Nah, kalau itu sudah gagal, ya berarti tidak ada jalan lain. Hanya satu, merdeka. Kemudian kemarin Don sudah kasih otsus 20 tahun. Mungkin teman-teman semua ingat yang Indonesia punya program keluarga berencana. Don bilang 2 anak saja cukup supaya berhasil. Nah, jadi sama, kemarin otsus juga 2 provinsi saja supaya berhasil. Kemarin berhasil atau tidak? Nah, kalau 2 provinsi saja sudah tidak berhasil, apalagi bikin provinsi banyak. Dua provinsi saja tidak berhasil. Nah, jadi kalau 2 provinsi sudah tidak berhasil, kita akan tuntut naik lagi. Sekarang bukan pemekaran provinsi, pemekaran negara. Karena sudah jelas otsus gagal. Jadi mau bikin provinsi banyak pun tetap gagal. Solusi hanya ini yang terbaik supaya jangan lagi ada orang Indonesia atau adik-adik yang jadi prajurit TNI